Ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita bertemu lagi pada malam ini untuk membicarakan satu topik yang hangat juga, ya, yang patut kita sama-sama fahami. Bukan kita sama-sama menakutinya, ya, kerana poligami bukanlah suatu benda yang menakutkan sebenarnya. Ya, orang kata madu itu manis, ya. Kenapa nak jadikan dia pahit? Ya? Manisnya madu, terimalah ia sebagai satu hakikat yang insya-Allah sama-sama boleh kita terima, insya-Allah. Yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Yunus, pengerusi surau kita, ahli-ahli jawatankuasa surau At-Taqwa, muslimin-muslimat rahmatullah SWT dan anak-anak. Masya Allah, anak-anak kecil lagi pun dah cerita, dah dengar cerita pasal poligami, ya. Masya Allah, advance, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, ya, makbulkan, insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan, rahmatullah Allah SWT, anak-anak yang dikasihi, minggu lepas dalam siri yang pertama, fiqh at-ta'addud. Dia sebenarnya sebutan yang sebenarnya fiqh ta'addud az-zawjat. Itu yang sebenar. Ya? Tapi kita nak ringkaskan, kita jadikan dia fiqh at-ta'addud faqat. Nah, sahaja fiqh macam kita tahulah, ya, apa-apa yang berkaitan hukum hakam tu dia namakan fiqh. Kemudian at-ta'addud, arti ta'addud ni berbilang-bilang, berbagai-bagai. Mana lebih daripada satu dipanggil ta'addud. Kalau dalam politik pun kita panggil ta'addud al-ahzab, boleh juga digunakan ta'addud al-ahzab. Tapi dalam kes kita hari ini, kita ta'addud az-zawjat. Okey, secara umumnya. Artinya kita nak membincangkan tentang hukum-hukum dan perkara-perkara yang berkaitan dengan poligami. Poligami, ya. Baik, untuk yang baru pertama kali mengikuti program kita, ya, fiqh special, fiqh at-ta'addud az-zawjat, kita recap balik apa yang telah kita bincangkan secara sepintas lalu minggu lepas, mukaddimahnya. Secara umumnya ada beberapa fakta yang perlu kita fahami betul-betul, dan kita perlu bukan saja faham, kita perlu terima dengan hati yang terbuka walaupun ia pahit untuk ditelan. Fakta yang pertama, hukum poligami adalah hukum Allah. Okay. Dan bila hukum Allah, dia wajib bagus. Full stop. Dia mesti bagus. Yang tak bagus bukan poligami. Yang tak bagus mungkin orang yang mengamalkan poligami. So kalau ditakdirkan ada orang kahwin, ada orang berpoligami, tiba-tiba tak bahagia, tiba-tiba berkelahi, tiba-tiba berantakan, tiba-tiba ada masalah, berlaku bercerai-berai, maka bukan salahnya poligami. Salahnya orang yang melaksanakan poligami. So hukum Allah wajib bagus, yang tak bagus adalah manusia yang melaksanakan poligami itu. Sama juga dengan monogami. Monogami pun sama, ia adalah hukum Allah, ya. Tapi ramai tak orang yang tak bahagia bila bermonogami? Ramai yang tak bahagia. Kalau kira kes perceraian, orang yang berpoligami dengan tak berpoligami, sebenarnya yang tak poligami lebih ramai bercerai. Betul? Fakta? Sebab apa? Mungkinlah sebab orang yang kahwin seorang lebih ramai. So, bila lebih ramai yang bercerai, yang ramai itulah yang banyak bercerai. Yang tak ramai ni bercerai juga. Tapi, dia punya persentasenya tak banyak lah sebab jumlah dia kecil. Baik.
Itu yang antara fakta-faktanya. Baik. Jadi bila satu benda berlaku buruk, berlaku tentang hukum Allah, sebenarnya yang buruk itulah pelaksana, bukan hukum itu. Ya, maka kita tidak boleh mengatakan, oh, oleh kerana dalam poligami ini banyak berlaku cerai berai, banyak berlaku masalah rumah tangga, banyak berlaku kes kecuaian, maknanya suami tak setunaikan tanggungjawab, maka kita kata, oh, kena haramlah poligami, tak boleh diluluskan. Tak boleh macam tu, sebab itu hukum Allah. Ya, sama juga kalau monogami pun boleh berlaku cerai berai, boleh berlaku contohnya suami yang apa nama ni tidak menunaikan tanggungjawab, suami yang mendera isteri dia, maka takkan kita kata, oh, monogami tak boleh lah, kahwin pun tak boleh lah macam tu. Haram kalau perkahwinan, sebab perkahwinan membuat keburukan. Tak, bukan keburukan itu perkahwinan. Yang buruk itu orang yang melaksanakan perkahwinan tersebut. Ya, sama juga Allah Taala, ya, Allah Taala mengharuskan kita makan. Makanlah. Kan? Banyak makan gula, kencing manis. Lepas tu kita kata, oh, kerja manis ni membawa keburukan, maka wajib makan gula. Boleh? Tak boleh lah. Kan? Ha, cara kita makan tu lah yang jadi masalah. Ha, itu lebih kurang lah. Ya? Dan satu lagi perkara penting juga, ya, apabila berlakunya poligami, walaupun kita telah cuba sedaya upaya, khususnya wanita, untuk cuba mengelakkan dia, kalau berlaku, maka itu adalah takdir Allah. Amboi senangnya. Eh, halaka kalau lalu perempuan, takdir saja. Tak, bukan itu maksud saya. Maksud saya, kalau belum berlaku, okey, tak ada masalah. Usahlah untuk elakkan. Eh, cubalah buat yang terbaik supaya suami lupa langsung. Poligami dia tak berani nak sebut. Poga apa benda nak sebut poligami, tak reti. Ha, buat begitu. Ya, yeah? Artinya macam mana? Antara kaedah untuk suami tidak berpoligami ialah antaranya jadi isteri first class. Ya, yeah? Jadi isteri first class. Jadi isteri yang terbaik di kalangan wanita-wanita yang terbaik. Ya, yeah? Contoh, kalau suami, kita kena faham suami ni nak apa. Suami ni tak kisahlah. Ha? Rambut dia dah putih-putih ke, janggut dia putih-putih macam saya ni, tapi dia tetap nak yang cantik. Tanya Ustaz Yunus tak saya. Oh, Ustaz Yunus lagi. Sudah tanya pula. Okey. Orang lelaki sama juga orang perempuan, walau macam mana pun dia tua ataupun dah lama sikit, dia tetap nak yang comel, yang cantik. Okey. Bila dia kahwin, yang ada di hadapan dia cuma satu saja, iaitu isteri dia. Dia nak cantik. Orang perempuan pula, ini terbalik sebenarnya. Eh? Orang perempuan pula, masa dia muda, soliknya berkahwin. Eh? Sepatutnya yang bersolik bukan orang muda, orang tua. Betul. Orang muda ni tak solik pun dah comel. Eh? Orang muda tak solik pun dah comel, tak ada masalah dah. Ya, dah kahwin, umur baru macam saya kahwin, umur 23, isteri baru 19. Tak solik pun tak apa. Memang kebi-kebi yang mata tengok isteri dia kan. Sebab baru kahwin muda lagi dengan tenaga, dengan Masya Allah kan. Tak ada masalah langsung. Tapi bila umur masuk 40 tahun, 50 tahun, dia makin reda. Dia punya apa, cahaya-cahaya tu makin mendung malap kan. Waktu itu pun muka pun makin malap juga isteri. Kan, dulu dia solid sana, colid sana, merah sana, merah sini, kuning sana, menyala-nyala kan. Tak ada, hilang, malap, gelap, gemak. Orang Kelantan kata, orang lelaki dia nak cantik. So, orang perempuan, nasihat saya, makin tua, makin kena bersolid. Ha, betul? Jadi, akak-akak yang dah rasa dirinya bukanlah tua kan, lama sikit kan, yang lama dah lupa dah pasal makeup, lupa dah. Dan ini bukan gurauan, ini fakta berdasarkan sedikit kajian saya, memang begitu. Kita nak yang indah, yang cantik, minyak wangi pun dah lama dah, yang baunya ketika hari hapak tu je kan, suami pun tidur tutup hidung kan, sumbat hidung contohnya lah kan. Jadi macam mana suami ya tak nak cari lain? Itu contohlah contoh.
Itu contoh saja, tak semestinya betul eh. Ada orang yang redha je hangit-hangit lah, hapak pun hapak lah kan, gelap-gelap lah eh, mendung pun mendung lah. Ha, ini one and only eh, satu sahaja eh, sepanjang hidupku. Okeylah, alhamdulillah kalau dapat yang macam tu eh. Kalau dapat yang nak yang cantik, maka dia akan mula mencari yang cantik di luar. Sebab apa? Yang diharapkan di rumahnya cantik, jadi tak cantik. Itu satu di antara benda yang perlu orang perempuan jaga. Eh, ini bercakap sedikit daripada pengalaman dan juga setakat daripada pembacaan-pembacaan lah. Ha, orang lelaki, sama juga perempuan nak cantik. Sama juga suami. Cuma suami ni lebih selamat. Eh? Kalau apa? Kalau isteri nak suami cantik, kemas. Kalau ada apa ni, apa ni, janggut-janggut yang tumbuh, cukurlah suami isteri nak yang cantik-cantik. Tapi suami selamat sikit sebab apa? Sebab dia tak nak ke suami macam mana pun, dia tak boleh polyandri. Polyandri kita baca semalam eh? Minggu lepas, polyandri. Polyandri ni dia orang perempuan yang ada suami lebih daripada satu. Orang perempuan tak boleh polyandri. Itu haram hukumnya. Jadi mau tak mau dihadap je lah eh? Macam mana pun orang lelaki selamat sikit. Tapi orang perempuan kalau dibuat macam tu, maka menyebabkan menjadi punca. Ha, bukan saya kata mesti dia akan menjadi punca. Orang nak cantik, bila tak dapat cantik, dia akan cari cantik. Cantik kat rumah tak dapat, dia akan cuba cari cantik sebagai tambahan kecantikan yang dah mula pudar itu. Baik. So untuk elakkan suami daripada mencari ataupun berpoligami, antaranya ialah cantikkan diri, kemaskan diri, bersihkan diri, pakai jangak-jangak sama, pakai wangi-wangi sama, insya-Allah sekurang-kurangnya. Ha, bukan saya kata garanti tak cari. Sekurang-kurangnya melambatkan proses. Sekurang-kurang, tak jamin eh. Tak jamin, tapi melambatkan proses. Okey. Saya buat contoh saya lah tuan-tuan. Saya ni sebenarnya ikhlas cakap lah eh? Sejak saya kahwin mula-mula umur 23 tahun, memang cita-cita seorang lelaki, saya cakap dengan isteri, cita-cita seorang lelaki kahwin lebih daripada satu. Umur 23, masa tu tengah hangat eh? Maknanya 23, masa malam lah, masa muda-muda ni macam 23 ni kan, tengah semangat segala-galanya, semangat eh? Dah cakap pada isteri, tapi tak dapat tuan-tuan. 20 tahun lepas itu baru saya kahwin yang kedua. Sebab apa? Sebab isteri saya pandai jaga diri. Eh? Jadi ditutup lubang-lubang sebab-sebab punca-punca saya nak kahwin. Saya nak, tapi saya balik rumah tengok eh. Nampak eh tetap menarik kan. Layanan bagus, tak cakap, tak lawan cakap kita, hormat dekat kita, sediakan apa yang kita nak, tak sakitkan hati. So tak ada sebab. Jadi bila tak ada sebab, saya kena cari sebab. Ha. Saya kena cari sebab supaya ada alasan yang kukuh untuk kita berpoligami. Sebab memang hati nak, tapi sebab yang besar tak ada, jadi kita slow. Okey, relax, tak apa, tak ada, bukan terdesak. Tapi kalau isteri tak jaga, tak payah tunggu setahun, dua bulan ni mungkin saya akan cari lain, mungkin eh? Sebab kalau balik isteri mula, contohlah ya, mula-mula kahwin tu mula cantik kan, cantik jaga, kemudian mula-mula lah rumah pun sepa, pakaian tak jaga, kemudian bau hangit hapak dan sebagainya, kemudian balik rumah kena marah, kena maki hamun, baling pinggan mangkuk sebagainya. Ha, itu 2 bulan je. Tapi oleh kerana isteri jaga kita dengan baik ya, maka tidak ada sebab yang kuat untuk kita berkahwin. Maka saya tunggu 20 tahun tuan-tuan baru dapat yang kedua. Bukan tak cari, cari. Bukan tak usaha, tapi tak dapat kerana apa? Tak ada sebab yang kuat. Jadi sebab yang kuat tu nanti saya boleh share nanti, apakah sebab-sebab yang kuat untuk berpoligami. Tunggu kehadirannya insya-Allah di apa nama ni, siri-siri yang akan datang. Malam ni kita tak sentuh lagi tuan-tuan. Ya. Baik. Saya nak bagi nasihat pada isteri-isteri, ya. Tutup lubang-lubang tu. Lubang yang pertama yang kata tadi, sebab-sebab yang punca ialah jaga diri. Kemudian jaga akhlak dan layanan terhadap suami. Suami nak isteri yang lemah lembut, bersopan santun, berbudi bahasa, jaga suami dengan baik, tidak meninggi diri, tidak mengangkat suara, jaga kebersihan. Itu yang suami nak. Kalau ini boleh dijaga,
balik senyum je, walaupun kita susah hati, anak-anak pun macam-macam kerena kat rumah, balik sambut suami. Bila suami dengar suami dekat pintu je, terus pergi sambut. Masya Allah, kita hidup 20 tahun pun tuan-tuan, kalau kita ya, walau ada anak macam saya yang first, nombor satu ada 10 orang anak tuan-tuan, yang pertama alhamdulillah ya. Bayangkan kalau kita dah 30 tahun kahwin pun, bila sampai ke rumah isteri, sambut depan pintu, subhanallah, seronoknya kita tuan-tuan. Walaupun umur 50 tahun, 60 tahun, tak ada masalah, kemesraan tetap wujud dan terjalin. Maka tidak ada sebab untuk kita kahwin lain. Jadi bila kahwin ada sebab, sebab tidak semestinya isteri. Ramai orang yang mencari sebab keaiban isteri. Salah tuan-tuan. Jangan, ini pantang. Jangan sekali-kali kita menjatuhkan maruah isteri kita. Jangan sekali-kali kita membuka aib isteri kita. Jangan sekali-kali kita memperlekeh-lekehkan, merendah-rendahkan isteri kita hanya sebab kita nak kahwin. It's wrong, salah dan tidak beradab dan tidak berakhlak. Nak kahwin-kahwinlah, tapi jangan sampai merendahkan isteri, jangan sampai mengaibkan isteri. Maka ramai orang yang buat nak kahwin macam ni tuan-tuan. Dia nampak seorang minah ni cantik lawa, lebih lawa, lebih janganlah daripada isteri dia. Maka dia pun approach orang perempuan ni. Perempuan ni kadang-kadang, kebanyakan dia payah, dia akan fikir 3-4 kali kalau kita approach dia. Bukan pengalaman cerita. Ini bukan pengalaman ni. Nak cerita-cerita. Ha, pengalaman tu adalah sikit-sikit. Orang perempuan ni kebiasaannya senyum. Okey. Orang perempuan ni kebiasaannya. Allah alam. Ini betul tak? Ni orang perempuan boleh jawab nanti. Orang perempuan kebanyakan, mungkin 90%, bila dia dapati orang lelaki sudah berkahwin, dia agak reluctant. Dia mungkin reserve sikit. Mungkin dia kata, saya suka dekat awak, tapi awak dah kahwin, saya tak sanggup menjadi isteri yang kedua. Mungkin jawapan orang perempuan. Itu standard kebiasaannya. Oh, semangat tu. Jadi apa yang dibuat orang lelaki yang bagi saya tidak bermaruah. Tidak bermaruah, tidak ada akhlak, tidak takut Allah. Oleh kerana dia nak kahwin, maka dia kata, dia burukkan isteri dia. Dia pergi cakap dekat girlfriend dia, I sebenarnya dah nak cerai. Tengok ayat dah, I sebenarnya nak cerai. Padahal isteri tu dia tak ada niat pun nak cerai. Tapi oleh kerana dia tak suka kat isteri dia, bukan tak suka, dia nak kahwin lain, so dia akan fitnahkan isteri dia. Dia kata, I ada masalah dengan isteri, isteri tak layan I lah, isteri kadang-kadang dia kata ada skandal kat luar, macam-macam cerita yang dia buat. Supaya apa? Supaya dapat simpati orang perempuan tersebut, dan akhirnya orang perempuan tu ditipu begitu untuk berkahwin dengan dia. Ini lelaki yang tidak maruah bagi saya. Kalau kita nak kahwin, be gentleman. Nak kahwin, nak poligami, cerita hakikat yang sebenar. Jangan tipu bahawa kita tak kahwin lagi, kau dah pergi cakap, oh kita tak kahwin lagi, kau dah tipu, itu adalah salah. Bagi tahu, okey saya dah kahwin dan saya sayang dengan isteri saya tidak ada masalah dengan isteri saya sayang anak-anak saya tidak ada masalah dengan anak-anak saya, tapi saya nak kahwin kerana saya perlukan seorang lagi isteri. Kerana itu bukan masalah isteri, tapi itu saya yang nak. Saya ada keperluan itu. Be gentleman. Jangan merosakkan maruah orang lain kerana hanya nak berkahwin. Itu adalah salah. Itu adalah fitnah. Dan dia akan balik-balik dia punya kesan buruk itu kepada diri kita sendiri. Sebab bila kita menipu isteri kita, maka apa yang akan berlaku, dia akan hilang kepercayaan kepada kita dan sukar untuk dia mempercayai kita semula. Baik. Kalau kita dah jaga penampilan kita, dah mula bermake up balik lepas ni, Masya Allah, tuan-tuan haji kita balik semua tengok isteri indah, cantik, bersinar-sinar, berkelip-kelip kan, yang ada kelip-kelip kat pipi tu kan, wow, bersinar-sinar, berkilau-kilau, Allah Akbar, insyaAllah lepas ni kalau dah jaga penampilan begitu cantik, pakaian jaga, tubuh badan, bau badan yang cantik, yang wangi, kemudian hormat, kalau sebelum ni kasar dengan suami, maka berbaik dengan suami, maknanya pergi minta maaf dengan suami, kemudian bercakap dengan perkataan yang manis, yang cantik, yang halus, yang segala-galanya bagus, makanannya dijaga, segala-galanya dijaga, rumah tangga dijaga, rahsia suami dijaga, segala-galanya. Maka kalau dapat jaga dua benda ini pun,
maka dia sebenarnya akan, macam saya sebutkan tadi, sekurang-kurangnya melambat-lambatkan proses. Sekurang-kurangnya, kalau ditakdirkan, memang tertulis di azali, memang tertulis di azali, kalau memang dah tertulis, macam saya, confirm dah tertulis. Setakat ni tiga. Setakat ni lah. Saya tak tahu, Allah Alam, yang keempat tu ada ke tak di azalinya. Okay? Kalau ada, dia wajib berlaku. Mudah ya? Kalau ada di azali, saya ini tertulis di azali, berkahwinnya empat macam atuk saya. Atuk saya. Nikmat. Eh? Kalau ditakdirkan saya memang tertulis, empat isteri wajib dan tak ada siapa di dunia ini, jin dan juga manusia yang boleh menghalangnya. Apatah lagi kalau hanya isteri untuk menghalangnya. Okey, itu dia punya prinsip-prinsipnya. Kalau memang berlaku, itu tandanya telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Maka kalau dah tetapkan oleh Allah SWT, siapa boleh halang? Buatlah apa benda pun, jampi serapah pun bolehlah buat, tapi akan menerima azab Allah SWT di hari akhirat. Jangan halang. Boleh cuba mengelakkan suami berpoligami dengan cara memperbaiki diri, tapi kalau berlaku, maka bukalah dada, bukalah hati, terimalah ia sebagai satu ketetapan yang telah memang tertulis sejak azali. Itu fakta-fakta. Dan jangan takut orang perempuan, kalau bukan tertulis, mustahil. Ini prinsip yang perlu orang-orang jaga. Kalau bukan tertulis, ya, seorang perempuan itu dimadukan oleh suaminya, maka mustahil berlaku. So, apa takut? Hiduplah macam biasa, tenang macam biasa, jaga diri baik-baik, jaga penampilan baik-baik, jaga akhlak baik-baik, jaga hak suami baik-baik. Kalau berlaku, cam. Itu sudah tertulis. Kalau tidak, tak payah risau. Tunggulah sampai kehadirannya. Kehadiran madumu. Kalau tak hadir, tertulis bahawa dia tidak akan berlaku. Tak payah risau. Jangan stres. Ini tak ada apa. Bunyi je. Khabar angin. Ustaz Yunus jadi pergi ke surau dengar majlis fiqh at-ta'adud. Dengar je. Contohlah. Dah kacau. Contohlah. Bukan Ustaz Yunus. Okey, insyaAllah. Contoh. Dengar khabar. Bukan buat apa pun. Bukan ada niat pun. Ustaz Yunus, masyaAllah. Ada. Okey. Alhamdulillah. So, makna kita terimalah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Mudah sebenarnya kehidupan kita kalau kita kaitkan segala-galanya dengan ketetapan Allah SWT. Baik. Masya Allah, panjang mukadimah dia. Sebab apa? Sebab kita nak recall balik apa yang telah kita bincang. Supaya apa? Supaya kita tak lari daripada tajuk asal. Supaya prinsip tu, permulaan tu, prinsip tu kena. Biar tepat supaya tak bercanggah dengan prinsip. Supaya bila kita melakukan suatu perkara, kita tahu di mana kita nak letak diri kita. Ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Untuk hari ini tuan-tuan, ada beberapa minit lagi kita akan bincang sedikit, ya, kita akan share dengan tuan-tuan poligami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, kenapa bawa cerita pasal Rasulullah? Kerana tidak ada manusia yang lebih hebat, yang lebih sempurna, yang lebih ideal untuk kita ikut kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan isteri-isteri baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ummahatul mukminin. Insan-insan yang hebat. Ya. Isteri-isteri yang dipilih oleh Rasulullah SAW, semuanya orang-orang yang hebat-hebat dan luar biasa. Artinya, orang-orang luar biasa pun boleh berpoligami. Artinya, orang-orang yang hebat pun tidak semestinya bila dia kahwin akan jatuh maruahnya. Nampak tuan-tuan? Artinya, kalau kita seorang yang hebat, janganlah kita rasa bila suami kita kahwin lain, maka kita jadi tidak hebat. Tidak, dia tidak akan mengubah apapun kedudukan kita kalau kita memangnya seorang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di sisi suami. Contohnya ummahatul mukminin, orang yang luar biasa, orang yang hebat, yang amat hebat, Khadijah radhiyallahu anha, isteri pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun masa Nabi berkahwin dengan beliau, beliau sudah berumur 40 tahun. Nabi hidup bersama Khadijah selama 26 tahun. Dan masa Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi tak berkahwin dengan orang lain pun. Satu orang je. Dalam tempoh 26 tahun. Contoh. Ya? Nabi sangat mengasihi Khadijah. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha
cemburu kepada Khadijah walaupun dia tak pernah jumpa Khadijah. Tak pernah dia hidup, bukan hidup sezaman dengan Khadijah. Lama selepas itu baru Rasulullah SAW mengawini Aisyah radhiallahu anha. Dia seorang yang amat cantik. Aisyah radhiallahu anha sampai Khadijah pun seorang yang amat cantik. Tetapi yang paling muda dikahwini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang yang dara, satu-satunya anak dara yang dikahwini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Aisyah radhiallahu anha. Pun Aisyah cemburu dengan Khadijah. Sebab apa? Sebab Nabi sentiasa sebut nama Khadijah. Sehingga kan Aisyah satu ketika macam cemburu. Jadi orang cemburu ni, orang perempuan ni cemburu, dia tak diam, tuan-tuan. Dia tak cemburu, dia tengok, tak. Dia cakap. Bila cemburu dia cakap. Apa dia cakap? Kamu ni ya Rasulullah, dia sebut dekat apa nama ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Allah Taala telah menggantikan untuk kamu seorang yang lebih baik daripada Khadijah? Maknanya seakan-akan Aisyah kata, aku kan lebih baik daripada Khadijah. Maka Nabi kata apa? La ya Aisyah. Tidak Aisyah. Khadijah adalah lebih baik daripada kamu. Kenapa? Kerana ketika mana orang-orang tidak beriman dengan aku, maka Khadijah adalah orang yang pertama beriman dengan aku. Tengok kualiti yang ada pada Khadijah. Sebab tu Nabi cinta kepada Khadijah bukan batang tubuh Khadijah. Kerana kualiti yang ada pada Khadijah. Jadi sama juga orang hari ini, seorang suami akan mengasihi isteri bukan kerana batang tubuh dia. Kerana akhlak dia, kerana peribadi dia, kerana keimanan dia, kerana tingkah laku dia, kerana bagaimana keadaan dia menjaga isteri dia, itu menyebabkan suami akan sayang lebih daripada segala-galanya. Tapi kalau berubah, tubuh cantik, body cantik, solid, seksi bukan main, muka comel, loteng, perangai hodoh, maka suami juga takkan suka. Contoh jadi Nabi kata, tidak ya Aisyah, aku sayang pada Khadijah. Kenapa? Kerana ketika orang semua kufur, tidak beriman pada aku, maka Khadijah beriman pada aku. Ketika semua orang memulau aku, tak nak berjual beli dengan aku. Satu ketika di pulau je Nabi SAW dan juga sahabat tak boleh nak berjual beli, duit ada tak boleh nak beli barang di pulau, maka Khadijah lah yang mengeluarkan wang dia untuk perbelanjaan aku. Kemudian ketika mana orang semua tak bagi makanan kepada Nabi, maka Khadijah lah yang memberi makan kepada Nabi SAW. Dan Khadijah jugalah yang melahirkan ramai anak, di antara anak lelaki daripada perkahwinan tersebut. Jadi okey, tengok sikap Aisyah pula. Dia cemburu, betul. Cemburu adalah satu perkara yang lumrah. Mana-mana pun perempuan kalau sebut pasal poligami, dia akan apa dia? Cemburu. Itu normal. Kalau tak cemburu, tak normal. Cuma dia punya degree berbeza. Ada orang degree-nya luar biasa. Sebut po je, terus kena penampak suami dia. Contohlah. Mungkin tak sampai lagi macam tu. Kalau ada yang poli, okey lagi. Sebut je poligami, habis. Bang, tidur kat luar. Contohnya. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak sebut pasal poligami ni, kena buat penyelidikan yang rapi tentang isteri anda. Poligami, walaupun dia hukum syarak, tapi dia bukan untuk semua. Bukan untuk semua. Hanya orang-orang terpilih saja. Orang-orang terpilih saja. Tapi nak tahu terpilih atau tak? Macam mana nak buat? Aku ni terpilih ke? Saya ni ada ke di azali? Tak tahu. Tak tahu, kena cubalah dulu. Cuba dulu dapat ke tak? Kalau dapat, sah tertulis di azali. Boleh? Sadil? Okey, dah. Ini cerita-cerita jugalah masing-masing tahulah diri masing-masing bukan saya nak provoke siapa-siapa saya bukan nak menggalakkan siapa-siapa untuk berpoligami. Sebab poligami memang sebenarnya indah kalau sekiranya anda bertuah mendapat isteri-isteri yang sifatnya jannah, sifatnya macam ahli syurga. Kalau anda tersalah pilih isteri yang sifatnya ahli nar, ahli neraka, maka nasibnya, kalau anda ada 4 orang yang bersifatnya neraka, hari-hari anda masuk neraka.
Tapi kalau ditakdirkan Anda punya istri yang sifatnya jannah, 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 Masya Allah, hari-hari Anda masuk syurga. Tengoklah nasibnya macam mana. Tapi kata orang macam ni lah, tuan-tuan. Kalau kita ada empat, contohnya, bukan saya baru tiga. Kalau ada empat, ada yang jannah, jannah, ada nar, nar, neraka-neraka, sekurang-kurangnya dua hari masuk syurga. Dua hari masuk neraka, mesti masih okey. Nampak tak? Okey, kalau hari pertama jannah, syurga, yang kedua neraka. Azab, azab. Satu hari akan berakhir, esok masuk syurga balik. Okey. Kemudian esok masuk neraka balik. Okey, tak apa. Bertahan, bertabah, besoknya akan ada syurga balik. Itulah kelebihan antara kelebihan poligami. Okey. Tapi kalau kena nar, 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 Allahu Akbar. Memang kata orang lebih baik matilah. Kalau dapat yang sebegitu. Jadi, pasal poligami ini bukan satu perkara yang mudah, ya. Setiap benda yang baik, ya, yang penuh kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, pastinya banyak cabaran dan dugaan yang bukan senang, ya, bukan semua orang mampu untuk menghadapinya. Tapi macam saya sebut, ya, selagi mana kita tak cuba, kita tak tahu. Okay? maka berani-beranikanlah diri untuk mencuba. Tapi kena buat penyelidikan yang rapi dululah. Tengok, test-test sikit-sikit dulu isteri kita. Tengok macam mana respon dia. Banyak baca doa, banyak bangun tahajud. Jadi isteri lepas ni pun dia risau tengok. Bila abang dia mula bangun tahajud, sebelum dia tak banyak tahajud, ini masalah ni. Maka senangnya tuan-tuan, perempuan, jangan risau. Kalau suami bangun tahajud, ikut sekali. Dia ada counter tu. Suami kata, ya Allah, berikan aku, kurniakanlah aku seorang isteri lagi, ya Allah. Maka isteri kata, ya Allah, jauhilah, ya Allah. Suamiku daripada berkahwin lagi, ya Allah. Maka dia berlawan dua doa tu, tuan-tuan. Ya, dia berlawan dua doa. So, siapa yang lagi kuat doa, insyaAllah yang tu mustajab. Jadi, tuan-tuan, perempuan, pesan pada perempuan, ya. Kalau tak nak suami berpoligami, maka anda kena jadi lebih baik daripada suami. Dan suami kalau nak, dia kena lebih baik dua kali, tiga kali ganda daripada isteri dia. Baru dia berjaya. Sebab doa dia tu lebih makbul di sana. Sebab dia ulang hari-hari, lima kali sehari tak pernah miss. Ya Allah, zawujni zawjatan ukhra, jamilatan, salihatan, ghaniyatan. Oh, Masya Allah, nak cantik lagi, nak comel lagi, apa, nak kaya lagi, nak segala-galanya. Minta ya Allah, hari-hari. Isteri tak pernah doa pun, ya Allah, tutuplah pintu hati suami aku daripada kahwin. Tak pernah doa pun macam tu. Contoh. Maka siapa dapat? Suami lah dapat sebab dia minta sokmo. Jangan salahkan suami. Sebab dia nak, dia minta dengan Allah. Jadi apa-apa kaitan. Nampaknya macam simple, tuan-tuan. Tapi doa ini memainkan peranan yang amat besar. La yughayyiru qada' illa biddu'a, kata Nabi SAW. Ada setengah ketetapan yang boleh berubah dengan doa. Maka kalau tuan-tuan mungkin, kalau mati tu memang tak boleh lah, mati tu wajib mati. Panjang umur ada kemungkinan boleh panjang umur dengan amalan-amalan kita dan sebagainya. Tapi jangan minta, ya Allah, janganlah aku mati selama-lamanya, itu tak boleh lah. Memang itu tidak boleh diubah. Tapi ada benda-benda yang boleh diubah dengan doa. So bermula malam ini, masing-masing pakat-pakat banyak-banyak doa. Yang suami berdoa banyak-banyak, yang isteri pun tambahkan doa juga banyak-banyak, maka kita tengok akhirnya rezak siapa menang. Kita tengok rezaknya siapa yang menang. InsyaAllah, tuan-tuan. Baik. Jadi Khadijah radhiyallahu anha adalah isteri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat dicemburui oleh apa namanya, Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tengok sikap Khadijah radhiyallahu apa namanya, Aisyah radhiyallahu anha, walaupun beliau cemburu dengan Khadijah, walaupun beliau melahirkan rasa tidak senang hati dengan Khadijah kerana Nabi selalu sangat disebut nama Khadijah, tapi tengok sifat Khadijah radhiyallahu anha, sifat Aisyah radhiyallahu anha selepas itu, dia kata apa? Kemudian dia kata apa dekat sini? Okey, qalat as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, falam azkurha bisu'in ba'daha abada. Ini sikap selepas Nabi kata demikian kepada Aisyah, ya Aisyah, Khadijah adalah terbaik,
Kenapa? Kerana dia beriman pada aku ketika orang kufur pada aku. Dia memberi belanja pada aku ketika orang tak bagi belanja dekat aku. Ha, dia maknanya melayan aku dengan baik dan dia memberikan anak pada aku dengan melahirkan anak-anak yang ramai termasuk anak lelaki dan sebagainya. Maka selepas itu apa sikap Aisyah radhiyallahu anha? Dia tidak berterusan menentang ataupun berterusan melawan Nabi SAW. Terus menunjukkan rasa cemburu dia yang tidak terkawal, terus memarahi Rasulullah ataupun terus menunjukkan rasa tidak suka dengan Nabi SAW. Tak, dia terus stop bila Nabi nasihat dengan dia. Maka dia kata, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, falam adkurha bisu'in ba'daha abada. Maka selepas Nabi kata pada aku, nasihatkan pada aku pada ketika itu maka aku tak sebut langsung benda-benda buruk tentang Khadijah radhiyallahu anha. Artinya apa tuan-tuan? Artinya di sini kita kena ambil pengiktibaran, pelajaran bahawa ya, kalau kita berhadapan dengan keadaan tiba-tiba suami bagi tahu dia dah kahwin, okey, apa reaksi kita? Saya terbaca satu buku, lama dah saya baca buku ni, yang ditulis oleh Stephen Covey. Dia kata ada 7 habits of highly effective people. Ada 7 benda habit yang perlu dibuat oleh orang yang hebat-hebat, yang efektif ni. Antaranya dia kata apa? Act according to values, not according to emotions. Okay, maksudnya apa dia tuan-tuan? Tak ada terjemahan, tahu lah kena sebenarnya, tapi tak apa saya terjemah juga. Dia kata orang yang efektif ni ialah orang yang bertindak berdasarkan kepada values. Values artinya dia tengok, dia akan timbang dulu, dia akan fikir dulu kesan-kesannya dengan tindak sebelum dia melakukan tindakan, bukan ikut emosi. Contoh yang dibuat macam ni. Kalau kita tengah driving, kita bawa kereta, kita punyalah cermat, kereta baru beli, cantik lagi, dah simpan duit lama, bawa bau tu bawa orang belakang. Okey. Kalau kita bertindak mengikut values, kita akan tarik nafas sekejap, bang langgar, kita berhenti sekejap, kita tarik nafas, okey, kita fikir apa tindakan yang kita buat lepas ni. Okey, kita fikir, oh dah langgar, okey fine, dah langgar, so apa perlu kita buat? Okey, kita keluar dengan baik. Okey, mungkin kalau kita perlu tangkap gambar, kita ambil gambar. Itu satu. Yang kedua, lepas tu kita kena buat apa? Kena kita bincang dengan orang yang langgar kita. Sebab dia langgar, dia salah. So kita bincang baik-baik, kita atau kalau dia kata tak nak, kita kena report polis, kita buat report polis. Itu maksudnya act according to values. Maksudnya kita ikut apa yang patut kita lakukan berdasarkan pemikiran, pertimbangan yang waras. Kalau emotion, apa berlaku? Bang langgar keluar, bawa parang, macam tu je kan, bawa lah apa nama ni yang apa nama kunci apa steering tu, pa pergi pukul dulu.